Pantai Balat dan Pantai Kertasari harus dijaga dengan ketat. Tapi sementara itu, Labuhan Lalar juga pengawasannya harus tetap disiagakan. Termasuk daerah-daerah lain yang dianggap strategis oleh Belanda untuk mendarat. Ingat, jangan ada penyerangan sebelum ada perintah untuk menyerang. Dimanapun Belanda nanti mendarat, mereka pasti akan desak negara. Taliwang kita kosongkan. Dan di tempat-tempat tertentu, kita akan melakukan pertahanan. Desa Beru, Bangkat Monte, Ruak Marsose, Treng Tali, harus disiagakan persiapannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, bantuan dari Lombok dalam bentuk beberapa pucuk senjata api segera datang. Saya telah menghubungi saudara-saudara di sana untuk membantu.